Kembali lagi Cahaya Hati Indonesia Spesial Idul Fitri. Masya Allah kita punya pertanyaan dan insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Masya Allah. Ini uh, Syekh, Ustaz Syam dan Ustazah ini satu pertanyaan dan dilengkapi mungkin ya saling melengkapi ya. Baik Bismillah Ali bacakan. At uh, Ru, apa, rumah Isya ya atau underscore az -Zahra. Pertanyaannya agak panjang nih ya. Bagaimana tanggapan guru mengenai orang yang mengukur kebahagiaan dari materi? Itu poin yang pertama. Dan orang-orang yang mempertontonkan kekayaannya di media sosial. Sedangkan banyak masyarakat yang masih kesulitan dalam ekonomi. Apakah itu tanda akhir zaman? Ya. Baik, siapa dulu kira-kira yang ingin menjawab? Sin, uh, kemudian ada ya. Ustadz Syam, Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Jamaah Cahaya Hati Indonesia iNews yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang hadir, alhamdulillah masih standby ya, Bu? Masih. Alhamdulillah. Uh, bagaimana dengan orang-orang yang gemar uh, show up mempertontonkan kekayaannya, hartanya? Yang harus kita ingat pertama, ada hadis Rasulullah yang berbunyi, "Inna akhwa fa ma akhufu alaikum asy asghar kata Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, mahu syirkul asgor ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil?" Jadi syirik itu ada yang akbar, ada yang besar, ada yang asgor kecil. Nah, asyirkul asgor itu arya, pamer, seling memperlihatkan apa yang dia punya, harta, apalagi ini sekarang zaman media sosial. Jadi orang itu dalam bermedsos harus pintar-pintar, cerdas-cerdas. Kita mungkin banyak Allah kasih rizki, banyak Allah kasih kelebihan, harta, karunia, tapi ternyata orang netizen followers kita, orang yang melihat, tidak semua punya riski yang sama. Betul ya, Bang Ali? Ya, jadi kita yang punya makanan banyak, tapi ternyata yang lihat media sosial kita hari ini saja bingung mau makan apa. Jadi, salah satu hal yang paling menakutkan dan mengganggu kebahagiaan itu adalah Ria. Jadi, Ria itu adalah syirik kecil yang memang sering kita tidak sadari. Orang terkadang memperlihatkan apa yang dia punya itu ria, walaupun niatnya sebenarnya bukan ria. Niat itu kembali hanya Allah yang tahu niat manusia sebenarnya. Tapi insya Allah, mudah-mudahan jamaah semua dan para kami, khususnya para pendakwah, insya Allah, apa yang kami perlihatkan, apa yang teman-teman semua perlihatkan, itu niatnya lillah, bukan karena apa-apa, tapi semata-mata karena niatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jangan sampai. Terlalu memperlihatkan apa yang bisa membuat orang dengki dan sakit hati terhadap kita. Wallahu alam silahkan. Ya baik Ustaz. silahkan mungkin ada yang ditambahkan Ustaz Kalau uh, pertanyaan bagaimana dengan orang-orang yang mengukur kebahagiaan hanya dengan materi sebenarnya materi yang bagaimana dulu? Kata Al-Quran, I'alamu annamal hayatud dunia la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa fil amwal wal awlad kama thali a'jabal kuffar. Jadi kehidupan dunia itu memang permainan gitu. Anak kecil bahagianya lihat main, lihat mainan. Ibu, oh ibu. Anak-anak kalau diberi mainan bahagia enggak? Bahagia. bahagia. Sampai kapan bahagianya? Sampai setelah unboxing. Kalau udah unboxing, hilang mainannya, ditanyain mainanmu mana? Udah nggak tahu kemana. La ibun, walahun, pertunjukan. Kalau udah dewasa dikit, seneng nonton gak bu? Senang. Wazinatun, kalau dewasa lagi abg, seneng berhias nggak bu? Seneng. Dandan, senang. Wazinatun, watafa kurumbainakum, saling berbangga bangga. Kalau udah semester sembilan, semester sebelas di kampus, masih dandan nggak bu ke kampus? Udah nggak lagi. Yang penting gue lulus. Mau mandi nggak mandi yang penting gue lu, gue lulus. Nggak peduli lagi zina natun, nggak peduli lagi. Watafakurum setelah lulus, apakah udah bangga dengan ijazahnya? Nggak selesai sampai situ dunia. Wataka fil amwal wal Saling memperbanyak harta, saling memperbanyak anak. Jadi materi itu beda-beda. Jadi kebahagiaan itu nggak bisa diukur dari materi. Walaupun di dunia kita nggak dilarang untuk bahagia, karena ada doanya. Robbana atina fit dunya hasanah wafil akhirati Hasanah. yang penting bukan dunia menjadi tujuan utama kata kar karena kata Al Quran kama salighaithin Al kuffar nabatu thumma yahiju fatarahu thumma yakunu hutama karena kalau cuma orientasi dunia materi saja semuanya akan habis dan semuanya ada durasinya subhanallah kami menunggu jawaban dari guru kami Syekh Al-Misri Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, warahmatullahi Rasulillah. Sebenarnya harta itu bukan kebahagiaan, tapi bisa mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Dengan harta yang kita punya, harta yang kita miliki, bisa berinfak, bersedekah, sebagaimana Rasulullah menyampaikan, ni'mal malus salih fiyadil abdi salih. Sebaik-baik harta adalah harta yang datang orang salih. Maka dengan kita memperoleh harta yang baik, yang halal, bisa menghantarkan kita ke surga. Maka harta bukan kebahagiaan, tapi bisa menjadi jembatan mengantarkan kita kepada kebahagiaan. dunia. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Kalau engkau mengumpulkan harta silakan. Tapi bukan kebahagiaan yang letak dalam harta. Tapi di balik harta itu ada kebahagiaan bagi kita. Kemudian yang kedua, mereka yang suka pamer-pamer. Pasti mereka berdalil dengan surat Ad-Duha. Wa amma Ya, maka dengan nikmat Tuhanmu engkau apa? Siarkan. Ya. Padahal mereka salah faham juga. Dan ada hadis Nabi Inna Allah yuhibbu ayyara athara ala abdi. Sesungguhnya Allah senang melihat bekas daripada nikmatnya kepada hambanya. Tapi nikmat yang mana? Ya, apa yang dia perlihatkan? Kalau saat ini di Mesos khawatir kena ain. Ya, kena ain nanti hilang semua. Kalau kena ain itu hasud. Orang hasud itu mata jahat. Kalau dia kena ain bisa sakit bisa dapat musibah, bisa dapat celaka. Kan kita dalam ilmu ruqyah itu belajar ada yang namanya hasad, ada yang namanya ain, ada yang namanya sihir. itu bermacam-macam. Dari mata yang jahat ketika melihat harta dan yang disuka dipamer-pamerkan, sedangkan banyak sekali orang yang membutuhkan itu yang bisa berbahaya kepada dirinya. Maka boleh diperlihatkan. Perlihatkan apa? Dalam kebaikan. Bukan cuma mobil wewa dia punya mobil mewah, sebelah dirinya ada berdiri di sebelah mobil yang mewah, padahal itu adalah mobil orang. Kadang-kadang anak-anak muda begitu, jamaah begitu. Di sebelah mobil orang dia foto, dia update status. Ya, padahal itu luar biasa ya. Online lagi ya, kata Syifa, Masya Allah. Maka boleh kita memperlihatkan apa yang kita punya, tapi jangan sampai berlebihan. Maaf, karena itu milik beliau, bukan milik kita. Tapi yang kita waspada itu adalah khawatir orang itu menjadi riak dengan apa yang dia miliki. Jadi, di situ sirna, hilang keberkahannya, seperti orang yang ada di depan Ka'bah. Ka Dulu di depan Ka'bah Ka begini, sekarang di depan Ka'bah Ka begini, jadi dia pamer terus, bukan hanya dengan harta yang dia miliki, bahkan dalam ibadah juga sekaligus. Ya, tengah malam, abdi status lagi dalam keadaan sujud, alhamdulillah baru selesai tahajud. Itu kan, itu hilang berkah amal ibadah yang kita lakukan. Maka kalau Anda pamer-pamerkan harta, boleh sekali sekali silakan tahadduts bin ni'mah, silakan disampaikan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, itu kita di umat Islam ini mengambil jalan tengah. Ya, tidak cenderung kepada mereka yang melarang atau kepada mereka yang uh, membolehkan secara uh, terbuka. Maka hmm. kita di jalan tengah boleh dipamerkan, sekali sekali boleh. Tapi pamerkan kebaikanmu juga. Sebagaimana kau pamerkan harta, pamerkan juga kebaikan. Semoga Allah berikan perlindungan rahmatnya kepada kita semua. Jangan sampai teman-teman yang suka pamer-pamer ya berpikir kita sebagai dai iri atau masyarakat iri. Insya Allah kita doakan kalian Ameen. memperoleh harta yang banyak, tapi dari sumber yang halal. Wallahu aalam. Masya Allah Terima kasih guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap bersama kami di cahaya hati spesial Idul Fitri.